Guys, welcome back di Bikin Lapar. Aku sama Angel masih makan di ayam kuali nih. Tapi di sini juga ada ayam kremesnya yang gak kalah endulnya. Nih, intip dulu deh prosesnya. Yuhu, ini dia nih ayam kampung yang udah diungkep gini. Langsung kita berenangin manja di minyak goreng panas. Terus biarin deh ayamnya berendam gitu. Kalau udah mateng, kita angkat deh. Terus di atasnya kasih taburan kremes yang banyak banget. Di sini juga ada ikan nila bakar yang membuncah banget. Ikannya yang udah dibersihin ini dan dibumbuin kita letakin dulu ya di atas bara api. Lalu dioles lagi dengan bumbu bakar kecap yang super endul. Gak lupa sisi satunya lagi ya guys. Abis itu kalau udah mateng siap deh kita sikat. Hey, wow. Jadi Bu Angel. Iya, Ces. Kita akan makan apa ini? Ini adalah ayam kremes. Guys, apa aja kremes itu guys? Langsung kecaplok ya guys ya. Kecaplok langsung, Ces. Wow. Ini lihat, satu guys. Ekor kayaknya. Wuih. Wow. Guys, oh my god. Kita bagi dua ya. Ambil Bu Angel. Got this song stuck inside my head. Dia, ayam itu wangi banget loh. Ya. Oh iya wangi ya. Dan kita coba dulu yang originalnya. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Gokil guys. Ayamnya yang super garing di luar tapi empuk di dalam. Guys. Waduh guys. Ini dia punya ayam gak main-main loh guys. Ini rasanya gak sopan. Rasanya guys, ini ayamnya gurih banget. Dan kremesnya ngerotok dalam mulut guys. Wuih. Ngunas. Wow. Bumbunya sampai ke dalam banget guys, gurih. Lihat dong aku udah nguwak-nguwak. Oh kamu udah nguwak-nguwak ya. Oke, kita nguwak-nguwak sekarang. Let's go guys. Aduh, ini sih rasanya. Aku bisa makan seekor guys. Bismillahirrahmanirrahim. Ayamnya duet sama nasi. Super endul. Jujur. Iya. Ini ayamnya enak banget guys. Jadi kalian wajib banget cobain ini ayam kremesnya. Dia punya ayam lembut banget. Dan kremesnya juga gurih, jadi saling menopang ya. Saling menopang. Tapi guys, ada yang kurang. Apa? Ya. Kurang ngajretok susah. Oh! Welcome back in my family guys. Dia rasanya semakin segar. Kebayangkan guys, wadana khas temna ngajelebur pisan. Gaya kami, got the feeling that you can't get on me. You got me folded like paper origami. Like didn't know